better kill up. Karena itu maafkan Mbak dan Ibu apabila dalam masyarakatmu. Tak sekokoh yang dibayangkan, sang ayah berbadan tegak kekar seperti Tora Sugiro rontok juga di hadapan anak perempuannya. Melepas Nabila di momen pengajian kemarin, Tora dan Anggi sang mantan istri tak mampu membendung air mata haru. Hari ini pengajian buat Nabila, anak saya, mana tuh? Pengajian buat anak saya, alhamdulillah sudah berhasil dengan baik. Saya karena ini saya kokoh. Ya pokoknya, ya alhamdulillah udah kelar acara pengajian. Ya, Azahra Nabila Sudiro bukan anak kecil lagi. Kini ia sudah berusia 25 tahun dan siap membangun hidup baru dengan Ivan sang kekasih hati. Tampil cantik dan begitu anggun di momen pengajiannya, Nabila menuai pujian di jagat maya. Bata-bata hingga akhirnya mengusap air mata, Tora hanyalah ayah biasa seperti ayah-ayah lainnya. Sementara itu, tampil serasi dengan Anggi sang mantan istri membuat keduanya jadi sorotan, serta tak sedikit juga yang memuji kebesaran hati Mika yang ikhlas merelakan Tora dan mantan istri kembali bersanding layaknya saat masih jadi suami istri dulu. Apalagi pada momen tersebut, Anggi terlihat menenangkan Tora saat tak kuasa menahan air mata haru. Saat dicecar awak media, Tora mengaku flashback masa kecil sang putri pertama membuat dirinya tak kuasa menahan tangis. Karena itu maafkan Mbak dan Ibu apabila dalam masyarakatmu perawatan dirimu selama ini ternyata terdapat kekurangan-kekurangan. Tapi yakinlah bahwa semuanya tidaklah disengaja. Karena apapun yang kami lakukan, semata-mata selalu didasari oleh cinta kasih kami. Lihat dia tuh, nangisnya aku kokoh. Kokoh. Paling kokoh. Kalian hanya mendengar kabar burung saja. Ini siapa orang tangis di sini? Gak tahu. Waktu itu ada tangis di sini. Tahu kalau di hari hanya paling bener gak? Gak disiapin sih. Mau nangis sepertinya gak siapin. Cuman saya bawa makeup sih. Kalau di tangisnya udah saya tutup. Dia flashback waktu dia kecil, waktu dia apa rambutnya masih keriting, waktu dia rambutnya panjang dipotong poni, tiba-tiba jadi apa ngeriwal ke atas. Itu banyak lah pokoknya yang tadi apa kebayang-bayang waktu flashback dia kecil. 9 tahun menjalin kasih, Nabila dan Ivan kini sudah siap melangkah ke pelaminan suci dan kini sudah merampungkan segala persiapan. Meski sempat mewek, Tora mengaku dirinya ikhlas melepas sang putri dan sempat keceplosan berharap agar tahun depan sudah punya cucu. Kalau gue sih senang-senang aja gitu, kelas gitu senang-senang aja. Kalau udah cucu, kalau sebelum santai aja bro, santai bro. Kini keluarga besar Tora Sudiro dan Anggi sudah siap melepas putri tercinta untuk segera memulai babak hidup barunya. Ada kehilangan dan kecemasan, namun segala doa dan harapan terbaik terus dikumandangkan agar rumah tangga baru sang anak kelak langgeng dan sukses dunia akhiratnya. Orang tua, orang Ibu Anggi, saya, Ade, dan juga orang tuanya Nabila yang berharap mudah-mudahan pernikahannya bisa berjalan lancar. Amin. Tapi sampai hari H, mudah-mudahan rumah tangga itu juga sakinah, mawaddah, warohmah, bahagia, pokoknya ya itulah harapan orang tua seperti biasanya. Nanti hari ini seperti apa? Doa dan harapannya ya bismillahirrahmanirrahim. Semoga
tercapai cita-cita pun. Kalau dari mamanya seperti apa nih? Ya itu sih semoga ya mereka bisa hidup dengan menjadi rumah tangga yang baik, saling komunikasi yang baik. Jadi sakinah mawaddah warahmah. Banyak berkah. Ya. Selamat. Nah, ngerasa pantas untuk ngasih apa tunjangan-tunjangan kalau saya ya. Kalau ibu aku enggak tahu. Enggak sih, ya, udah ada berjalan pernah. Karena pacaran udah lama gitu. Anaknya udah pada zaman sekarang makin sekarang udah lebih pintar juga dari kita ya. Kadang-kadang malah kebalik kita yang nanya saran sama mereka. Nah itu dia, kalau dibilang mau jadi mertua ya kayak gimana, kita belum ada pengalaman nih, ini baru pengalaman pertama nih. Mungkin yang 4 anak kita, anak saya yang lain mungkin baru merasain gimana rasanya. Kalau sekarang nggak tahu mau jadi mertua yang gimana, ikutin aja. Sampai ya, ini aja ya, udah berjalan aja.